tanah Arab yang biasanya tandus dan gersang belakangan ini terlihat menghijau. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah di Arab Saudi, seperti di pegunungan Taif, Hail, dan Riyadh. Menurut para ilmuwan, fenomena ini disebabkan karena perubahan iklim dan program reboisasi oleh pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, menurut para ulama, tanah Arab yang kembali hijau merupakan salah satu tanda-tanda datangnya kiamat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Tidak akan terjadi kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai." Namun, para ulama juga menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat tidak hanya satu, tetapi ada banyak. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu mengkhawatirkan fenomena ini.